What's up, dude? Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini gue bakalan lanjutin game ini apa namanya? Burst Power. Kemarin tuh gue baru sampai episode 9 ya, dan gue belum namatin punya si Rizzo nih, cuy. Itu langsung aja kita... Dan Rizzo udah gue upgrade ya, dan pasti sakit sih. Udah 4000 ya Rizzo tuh ya. Udah pasti enak Rizzo sekarang, dude. Alright. Seperti biasa gue gak akan terlalu banyak bacot ya. Lagi lemes ini soalnya, dude. Oke, gue bakal jelasin dikit sini. Awakening-nya si Rizzo tuh nambahin stamina ya. Lihat tuh stamina, jadi gak bisa habis itu nambah-nambah terus tuh. Lihat warna kuning. Jadi stamina-nya doi gak bisa habis, dude. Oke. Rank up, dan ini dia yang terakhir ya. Rizzo, musuhnya tuh siapa sih? Oke, yang berzirah itu ya. Kayak in my opinion kurang ini sih, kurang apa ya? Kurang bagus gitu. Stamina tuh ya kayak gak guna aja gitu awakeningnya si ini tuh. Si Rizzo tuh. Kalau awakening yang lain kan ada yang nambah hit point, ada yang nambah spirit, itu masih oke lah. Kalau ini nambah stamina sih kayaknya kurang sih menurut gua. Bam. Oke. Dia tadi dari tadi nangkis terus ya, seperti biasa. Dan gua di video kali ini nggak akan marah-marah sih, jadi chillin aja sih. Dar. Oke. Oke. Just one hit, dia nahan terus sih. Itu sih yang bikin gua kesel tuh ya. Oke. Widih, dia bisa kayak gitu ya. Last one, bam. What the fuck, kapan selesainya, dude? Come on. Kapan selesainya sih? Kayaknya gua kalah deh ini. Apa ya? Curang, dude, itunya, musuhnya. Curang, dia nahan mulu, nangkis mulu loh. Dia nangkis terus. Tadi pas yang awal sih. Gak tau kalau yang ini sama sih kayaknya. Oke. Welcome kekalahan. Oke, belum ternyata. Oh, sama aja ya. Kakak beradik sih mereka kayaknya. Oke. Just one hit, dude. Gue cuma satu hit lagi nih. GG. Sisa 4 darah. Masih bisa menang. Emang udah GG gue cuy mainnya ya. Oke, berarti komplit ya. Oke, komplit. Dan ini dia episode 9. Kemarin tuh gua ini nih belum komplit nih. Fight. Si masih Rizzo, masih seputar Rizzo. Wow, wow, wow. Rizzo bisa menang gak ya? Kalau Rizzo belum menang, gua percuma record. Berarti grading gua masih kurang. Karena ini beneran susah. Oh, tapi mati satu ya, mati satu ya. Oh, enggak mati satu, itu cuma XP doang sih. Cuma kayak pemberitahuan XP gitu loh. Oke, ya seperti yang kemarin gua bilang, musuh sekarat langsung pindah ke musuh yang tebal darahnya gitu. Gua nggak ngerti sih ini sama aiminnya sih. Tuh, ada satu di belakang, tuh nembakin. Nembakin ya. Dan ya, oh nice. Tuh. Tadi darahnya itu sekarat kan musuhnya, langsung pindah ke yang lain itu. Nih. Nah, sekarat udah nice. Oke. Oh, menang sih ini sih. Nice. Tuh, dia lihat mau kabur, dude. Ya gitu, mental pengecut ya gitu. Mental pengecut gitu. Pas disamperin langsung balik badan gitu kan. Ya, mental pengecut, makanya gua bisa menang sih. Alright. So, what next? Oh, ke bawah ya. Bisa menang gak sih? Musuhnya, oh cuma satu orang ya? Oh, tapi 1300 sih. Apa bedanya sama yang tadi? Kayaknya lebih sakit. Lebih susah yang sebelumnya deh. Iya, yeah, yang sebelumnya tuh 1000 semua musuhnya. Itunya battle powernya. Tapi, ada 3 orang. Mungkin dari ini ya, dari apa? Kejagoan dia ya? Oh iya, yeah. Dia licik. Dia ngedefense terus. Oke, okay, nice. Oke, okay, just one hit. Nice. Oh, oke. Okay.
I win again. Oke, gua nggak peduli sama iklannya, Don. Dan ini last ya, last. Aduh, semoga bisa lah. Mohon Rizzo, semua harapan ada di tangan lu, Rizzo. Oke, cuman satu musuhnya dan cuman 2500 ya. Oke. Ya. Bedanya hampir hampir 50%-nya sih. Tuh, lihat mental pengecut tuh kabur. Mental pengecut tuh kabur gitu. Pas gua udah di belakang dia langsung ini, cuy. Langsung apa sih? Langsung mukulin gitu kan, gua jadinya kaget jump scare. So nice, one hit, nice. Win again. Easy win ya, woi. Tanpa disangka-sangka Rizzo udah level 35 sih. Oh, masih ada siapa Rizzo? Wait. Rizzo sanggup kah musuhnya? Oke. Okay. Oh shit. Rizzo, gua berharap lebih Rizzo sih, sumpah. Oke, gua masih unggul sih di sini sih. Tapi gua masih bisa upgrade Rizzo sih. Oke, ternyata dia yang lebih unggul, 2400. Damage-nya sakit banget dia ya. Eh, lebih kerasa damage gua sih, tapi apa ya? Dia lebih jago berantemnya. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Menang gua. Oke. Lanjutin, nice. Aduh, gua udah ini apa sih? Suka agak males nih kalau misalnya berubah pindah ke belakang gitu ya. Ah, spirit gua habis lagi. Oke, okay, nice. Tegang kali ya ini gua pakai si Rizzo ini ya. Oh. Shit, ini bertiga please dong. Oh, bertiga. Ungunya ungu sinar banget, siapa ya musuhnya? Oke, ini dia ya. Ini seru sih epic battle saat ini nih. Bam. Oke. Mereka 4000-an semua ya. Gua ini ada yang 10.000, ada yang 11.000. Yang 11.000 itu si Rizzo. Arizona 11.000. Oke. Okay. I can handle it. Oke, okay, nice. Bam. Oke, okay, ada yang nembakin gua dari belakang tapi gua mau ngebantu Rizzo dulu. Rizzo pasti kewalahan sih. Nice. Oke, okay, mati satu dari musuh. Oke, okay, dia pindah ke belakang ternyata. Bam. Win. Oke, okay, nice. Win, easy win. So, ini dia episode 10. Kita lihat The Terror of Glugel. It's time to see what our heroes are made of. The final battle with Glugel begins. Oke, okay. Wow. Ini dia, dude. Yang ditunggu-tunggu. This button color indicate very hard difficulty the challenge. Oke, okay, kita coba lihat. Ah, apakah gua mampu? Oke, ini dia berarti ya. Oh, 11.000 ternyata. 11.000. Wow. Damage-nya 500. Nice. Nice move, Siran. Keep going. Tegang sih ini gua sih asli. Nice. Gua masih unggul, chill. Cuat gua masih unggul. Muncul dari belakang dong. Oh, belum. Oke. Okay. Ah. Oke, okay, nice. Apa sih? Kok malah dimatiin itunya? Tadinya gua mau aktifin ini, apakah gua cuma bisa aktifin satu? Spirit gua jadi habis kan? Ah. Gua terpaku sama spirit sih. Ah, gua terpaku sama spirit. Ah. Spirit tolol, gua terpaku sama spirit, gua fokus. Wah, ada lagi ya. Oh shit. Ini pasti PR sih, ini pasti PR parah sih. Ini ya final boss-nya ya. Ini pasti PR parah sih.
Gua nggak tahu, kayaknya gua kecepetan deh. Gua belum beres ininya apa sih? Grinding-grindingnya ya. Paling gua videonya kalau misalnya kependekan uploadnya nanti aja. Ah, spiritnya goblok nih. Oke, nice. Nice, gua digebukin. Bam. Nice. Gua terpaku sama spirit tadi, cuy. Ah, keringetan gua. Karena gua lagi gak enak badan. Oh, banci, banci nih. Kalau banci mah dari jarak jauh aja kalau banci mah. Ya, kayak gitu kalau lawan banci dari jarak jauh. Karena mereka aja nggak berani buat adu pukul gitu. Kerjaannya nahan. Kok apa ya jadi nggak smooth gitu ya apa? Dulu enak-enak banget pergerakannya. Sekarang kok enggak ya? Udah sih gua kalah, ini cuma satu hit lagi doang. Nggak kan? Satu hit lagi doang, gimana ya? Kita liatin aja, kita lihat karakter dulu ya. Supaya tahu, aduh nggak bisa, aduh fully upgrade semua. Gimana sih ya? Ini udah episode terakhir sih. Kita coba lagi lah ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Gue jangan terpaku. Oke, nice. Nice opening, dude. Kalau buat Rizzo nanti dulu aja lah ya. Rizzo kan tahu sendiri cuman masih 6.000-an. Ini juga gue kewalahan pakai si Rayline. Rayline yang udah 10.000 aja kewalahan. Nah. Mereka ada stunnya. Nice. Nice move Siran, keep going. Just one hit, come on. Nice. Satu beres ya. Satu beres, oke. Ini sih, ini pasti susah sih. Ya ini mah gue paling ngebuka buat yang selanjutnya aja deh. Ini pasti gak akan logis sih kalau misalnya gue lawannya ya. Lihat aja damage ke gue 600 cuy. Gue memukulnya gimana ya. Ini mah kena 1 hit dah. Kalau kena 200 ya. Oh enggak. Ya. Nah ini dia. Kalau ini gue pasti bisa sih menang. Kalau ini gue yakin. Enak nih ini. Nah kan 2000 loh openingnya. Bisa nambah darah lagi, enak dia mah. Oh dia cuma 8.000. Oke nice, darah gua keisi lagi. Tapi dia belum mukul-mukul sampai saat ini. Oh mukul, nice. Spiritnya habis ternyata. Oke nice. Kita pakai yang level 1 dulu aja. Spirit gua habis. Apa sih? 400 susah gitu. Ah, kampret cooldownnya lama banget anjing. Iklannya kok tumben bahasa Thailand ya? Wah oh, ini ada yang ya udah ini dulu aja lah ya. Ini dulu aja lah ya. Kita mainin yang gampang-gampang dulu aja lah ya. Bam. Ini 3 lawan 3 seru nih. Ya paling di next episode ini tamatnya. I don't know. Gak tau juga sih. Bam, nice. Ini aja gue yang lawan 4.000 ya kewalahan parah sih. Lawan 3 serdadu ini yang botak, yang rambutnya panjang, yang dari yang gemuk ini ya. Glugal tuh nama squadnya ini.
Sadar. Oke, kalau di sini gue bisa menang sih, bisa menang. Sorry, oke. Ini siapa sih musuhnya sekarang? Oke, masih mereka yang bertiga tadi. Oh, sekarang berdua. Berdua tapi aduh kepencet. Nice. GG sumpah sih itu ya. Siapa namanya? Rizona. Tapi tadi cooldown itunya cooldown darahnya lama banget. Ini apa sih? Ini apa? Oh, gua bisa bisa gonta-ganti hero gitu. Oh. Bisa gonta-ganti hero. Baru tahu gua. Buat opening mah gua pakai sini aja. Pakai Arizona, pas berantem gua pakai si Rayline aja. Teknik tekniknya ya. Wih, dia 8000 nih. Makin sini makin susah ya. Yang baru menang yang lawan warna oranye cuman satu doang ya, cuman Rayline doang ya. Oke, ada warna oranye lagi. Oke, bertiga. Seru nih kayaknya nih. Ini dia seru baru ini nih. Musuhnya sendiri really. Dikeroyok dong ya. Meskipun dia kuat, tapi kalau dikeroyok mah ya kewalahan loh. Tapi nggak apa-apalah. Dia yang minta. Tapi dia nahan terus ya. Ngecut kata. Nice. Nice. Oh kan, bingung dia pasti. Si botak ini pasti bingung. Ah kan. Nice. Ah. Oke, level up. Aduh, iklannya nih biar nggak copyright gua ngomong bla 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 tutup. Oke, nice done. Oke, ini ada yang bersinar lebih terang ternyata di sini. Kita lihat musuhnya pasti bertiga sih. Oh, satu orang lagi. Oke, 20.000 nggak tuh, cuy. Tapi ya, seperti yang gua bilang. Kalau misalnya kuat dia dikeroyok mah ya pasti melempem. Kuat-kuatnya orang ya kalau dikeroyok mah ya pasti jadi tai sih. Nah, kan. Oh, dia itunya super web ya. Dia punya skill kayak sama Arizona. Ya itulah bagi kalian yang enggak tahu super super shock wave, super shock wave ya, super shock wave. Nah, itu tuh. Kayaknya teman gua oh enggak masih hidup. Oke, nice. Hit demi hit di sini sangat ini sih sangat berpengaruh banget. Woi, aktifin lah. Woi, kampret. Lu nggak akan aktifin ini. Nice. Apa sih? There. Oke, yuk, darah dia 5000 lagi. Gua nggak tahu darah teman-teman gua berapa lagi sih. Darahnya 3000 lagi. Yang jelas gua lebih banyak, cuman meskipun cuma berapa. Oke, nice. Jelas sekarang lebih banyak gua. Ini rusuh parah sih. Dar. Ini rusuh parah sih. Dar. Oke, nice win. Ini kah is the end? Kita down lihat dulu. Astaga. Cuman ada Rayline doang, dude. Ini mah bakal kelamaan, cuy. Kita cobalah lahul aja ya Rayline ya. Pasti ini susah sih. 19.000. Gua nggak yakin menang sih. Gua nggak yakin menang sih. Damage-nya aja hampir gede banget. Ya, gitulah ya. Nanti gua bakal ini lagi sih. Apa namanya? Grinding-grinding lagi. Udah beda level, cuy. Udah bukan tandingan gua lagi dia mah. Udah apa ya? Terlalu high gitu, terlalu master. Tapi kalau misalnya ini gua menang, gua bakal anggap tamat aja lah ya. Soalnya kalau yang lain tuh pasti bakal susah gitu. Kalau misalnya menang. Tapi kalau misalnya kalah mah ya kalah kayak gini kan. Oke, kita lihat dulu siapa tahu ada yang bisa gua upgrade sih di sini. Skill tree-nya udah full upgrade semua ya. Ini cuma 19. Di inventory, oh ada yang 100 tuh ya. Tapi ya
Gimana ya? Kita coba ya, kalau misalnya ini sekali lagi gue menang, gue bakalan end tamatin, karena ini udah tamat ya cuy, udah terakhirnya. Oh enggak, ini 54%. Terus ini training juga masih 50%. Aduh, tau ya udah, ini gue upaya terakhir sih. Gue harus lebih expert lagi sih, berarti gridingnya. Banyak belajar gue dari game ini nih. Greeding banyak cuy. Dia nggak pandai pakai shockwave. Lebih gue gua kalau pakai shockwave. Tapi dia pandai dalam hal ini cuy. Apa namanya? Menghindar. Oke, nice ya. Segitu ternyata gue cuma bisa mainin selama ya 20 menit don. Oke, dan ini juga dua ini masih belum gua selesain. Ini belum. Oh ya, tar gua sekali lagi sih, ini penasaran sih apakah ini gua berhasil. Tapi harusnya sih berhasil sih. Harusnya berhasil. Harusnya sih berhasil. Harusnya ya. Harusnya. Atau kita coba aja lah. Ayolah, ini gue, nah nice. Oke, dia juga punya shockwave ternyata ya. Nice. Balik dulu, balik dulu, balik dulu. Nice. Tapi shockwave itu sumpah mahalnya, alhamdulillah sih. Ternyata ini cuma 5.000 ya, Tra. Itu perasaan banyak deh. Dia tuh si Rizona tuh. Udah nyampe 10.000 kan, kenapa? Nice. Aduh, enggak, dia berhasil menghindar ternyata. Oke, nice. Beberapa hit lagi. Kok spiritnya jadi mahal banget ya dia ya? Ah, sekali lagi ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Ini gue nggak tahu. Astaga, bla 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 bla. Octavox, Octavox. Oke, don. Gue paling kesel kalau misalnya gue lagi kalah terus ada iklan gitu, dudes. Nah, ya. Nice. Ya kenapa ya? Padahal kalau Rizona tuh battle powernya lebih tinggi daripada si Rayline, tapi kenapa darahnya kok lebih tipis daripada Rayline ya? Ah, lama lu nge-defense mulu, jadi kesel gua kan. Nice. Balik, 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 balik. Oke, nice. Wah, kampret sih. Spiritnya itu butuh berapa sih dia? Banyak banget dah. Woi, spiritnya butuh berapa lu kalau mau aktifin sesuatu? Kadang gua spirit ini aja udah, nah kan spirit itu kan. Ayo, ayo, ayo. Cuma berapa hit lagi? Ayolah, ayolah. Nice. Satu. Damn, boy. Berhasil kan? Ya, next gua bakal grinding-grinding lagi sampai level 60 semuanya mungkin ya. Ini apa sih? Level 10 tuh ternyata masih 63%. Ini enggak tahu nih. Ini pasti susah buat gua lawan ya. Yang 1 2 3 training gua juga. Oh, ini ada spesial. Ada spesial ya, ranking ya. Masih 24 menit kita lanjut. Apa sih? The Satrian Evolution. The Satrian have evolved. Fight with every Satrian tipe now to death. Oke, kita mainin spesial satu ya. Siapa ya? Rayline lah, Rayline ya. Rayline. Di api musuhnya siapa nih? Ah, musuhnya ini. Musuhnya si ini. Tuh. Oh, enggak kena ya. Kok lebih kecil ya?
Oh iya, ini lebih kecil. Oke, lawan hit. Nice, gua menang. Ya, gua bakal fokusin Rayline dulu ya. Rayline 43 nih levelnya nih. Oke, ke atas ternyata ada. Banyaknya. Oke, ternyata di sini banyak nih misi spesial-spesialnya nih. Musuhnya yang hitam ya. Aduh, ngeplos. Aduh, malah gua matiin lagi. Kampret momen. Gak apa-apa lah. Kita mengandalkan ini aja lah. Aduh. Tapi kan basic attack-nya si Rayline tuh perlu spirit anjir. Nice. Gua masih unggul sih ini. Gua tamat spesialin dulu aja lah ya. Nanti yang biru-birunya nanti gua di ya next episode, gua takut kelamaan juga dan gua udah mulai capek sih. Bam. Nice. Win. Masih padahal masih 26 menit sih. Biasanya gua record sampai 50 menitan ya. Masih ada ketiga ke bawah ke sini ya, banyak. Masih banyak sini ternyata. Oke. Reline terus-terusan. Bam. Kalau side quest kayak gitu yang bukan story paling nanti gua bakalan mainnya ini deh. Di off air aja ya. Yang kayak warna biru itu kan buat ngarah buat dapetin XP kayak gitu kan. Clan grinding juga sih. Oke, dia bisa menghindar kayak gitu ya. Keren ya. Dar. Wih, lagi tiduran dia bisa menghindar bisa gitu ya. Aneh banget ya. Oh, damn. My girlfriend is calling me. Cewek gue nelfon gue cuy. Gak tahu ada apps. Kita lanjut main dulu aja. Aduh, ada iklan bla 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 bla. Oke, tutup. Biar enggak kena copyright sekali sekaligus gua malas ngedit juga sih. Ini ada ke sini ya. Wah, banyak ya. Banyaknya. Oke, kita pakai Rizona aja lah ya. Rizona kayaknya lebih enak deh. Buat skill ini, buat skill openingnya ya kayak gini. Bentar. Aduh, tapi bisa ngehindar mah percuma useless. Malah mati bisa-bisa dia ya. Beda 1000 soalnya. Oke. Aduh nih, ya not enough spirit. Kalah sini kayaknya. Oh, enggak tahu. Aduh, kalah sih ini gua buang-buang waktu ya. Tahu gitu gua pakai sini aja terus ya. Dar. Tuh, dia bisa nahan anjir. Monster gelap macam apa kalau ya bunuh dulu. Enggak sih gua enggak itu ya enggak tega ya dia terbunuh ya sampai ungu gua closing dulu ya. Ini ada spesial 1 sama ranking sih. Get through the challenge and improve leaderboard rank. Oh, ini apaan sih? Gua coba ya. Gua coba. Ini ngapain sih? Lawan karakter lain kah? Lawan pemain lain? Bukan. Apaan sih? Itu di tengah ada biru-biru apaan tuh? Gak tahu juga. Apaan sih ini? Terus udah kan? Oh, ini masih banyak juga ya ini kedepannya ya. Ah, nggak tahu lah ini, tapi ada persen-persennya sih. Gua mainin spesial dulu sampai ungu lah ya. Nanti langsung gua closing. Rayline kayaknya emang dia harus di level 60-in first asli. Dar. Gila. Dia bisa ngehindar gitu, cuy. Nice. Aduh cooldown. Nice. Nice. Aduh, dia bisa pindah ke belakang gua, GG sih. Makin sini musuhnya selain tebal darahnya emang kayak jago cuy botnya. Kayak dimainin sama manusia asli. Jago. Gue tuh kan niatan main game offline tuh biar itu menghindari game yang berkompetitif cuy. Kayak semacam Mobile Legend. Gue kan itu kompetitif ya. Bukannya gue gak seneng, tapi itu malah nantinya bikin gue stres. Ini aja gue game marah-marah kan. Boros duit juga sih kalau game main gitu. Nanti nafsu pengen beli skin.
Aduh, malas gue ini nahan mulu, gue sambil baca ceria aja lah ya. Terus gue juga mainin game ini. Gue mainin game Line Ranger sama High Day juga sih. Ini dia nahan mulu, malas gue. Astaga, kram gue liatnya. Dar, mati kau. Beres ya, kita lihat lawan yang ungu lah. Kita review yang ungu dulu ya. Kita review yang ungu, kita lihat berapa darah musuhnya. Dan musuhnya yang pakai zirah itu ya. 10.200. Kalau yang ini kayak yang lebih bego gitu ya. Yoi, sumpah lah. Woi, kemana Relain? Dar. Kok kayak lebih gampang ini ya? Dia nggak nahan tapi dia larinya cepat banget kayak kuda. Dar. Tuh. Dia jago dalam hal menghindar, oke. Menang dan ya ini udah level 44 ternyata si Relain gue ya. Ternyata ini gua udah pasti warna kuning semua dan ya pasti susah-susah. Dan ya ini episode 10 gua belum mainin yang 3 ini ya. Oh, ini the end complete story. Udah tamat. The end. Finally, the terror of Glugol has been stopped thanks to our hero's peace return to the Overworld. But for how long? Thanks for playing the power. If you enjoy the game, please take a min rate. Oke, ternyata udah tamat ya story-nya. Dan ini tuh kayak... ini udah pasti tamat sih. Ini kayak... ya, anggap aja gue udah ngalahin 3-3 ini. Udah anggap aja ini gue udah ngalahin. Dan ini kayak... spesial-spesialnya kayak gitu. Dan ya ini ada yang baru buat training ini sih, tapi gak tahu juga sih pasti ya nambahnya gede dan harganya masih gratis ya. Ya gua buletin buat tamat game ini ya. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and ATL.